didapat dari hasil persidangan, sehingga ditetapkan tiga tersangka baru dan sudah kita amankan. Kemudian satu juga akan menjadi tersangka, tapi dia masih di BO, masih kita cari. Adapun ketiga tersangka baru dalam kasus ini, satu atas nama Muhammad Saf Alapas, ini laki-laki, perannya membantu pembiayaan proses balik nama terhadap sertifikat hak milik milik daripada keluarga korban. Kemudian yang kedua, saudara Ahmad Efri Latio Orbiwa, ini laki-laki, perannya merupakan pegawai BRI yang berperan membantu pencairan dengan jaringan sertifikat atas nama tersangka setelah pencairan ini uang hasil pencairan dibagikan oleh Ahmad kepada founder. Ini founder ini adalah penyedia dana. Kemudian yang ketiga adalah saudara Cipu, laki-laki, perannya membuat kuasa dan buat kuasa palsu seolah mendapatkan kuasa dari Ibu Cut Indira Martini bersama dengan tersangka Anda membuat laporan polisi kehilangan AJB Kajurni yang palsu di Polres Metro Jakarta Utara dan menerima uang kembalian dari tersangka Malida atas perusahaan. Kemudian satu lagi BPO inisialnya RHP. Kemudian ke dalam semuanya, kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Sekarang sampai ke depan dan juga saya dengan peserta kakak saya Fadla Kari mewakili seluruh keluarga kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kepolisian Polda Metro Jaya, khususnya Subdit Har. Karena di sini jujur kami saya keluarga hanya gitu, tiba-tiba tengah pagi kemarin kita menghadapi situasi kerawanan bahwa tiba-tiba kami berhenti cerita kabar bahwa akhirnya tersangka pembunuhnya istilahnya ada proses pengembangan penyidikan yang semula tadinya dari 5 orang tersangka sekarang ditambahkan lagi, jadi masih menunggu lagi dan masih di proses. Terima kasih semuanya yang sudah berlangsung keras dan berjuang terus. Jadi membuat kami juga merasa bahwa dilindungi, membuat kami merasa disinilah kita berada, kita berjalan dengan polisi dan juga kasus mafia tanah ini kan saya mungkin cuma satu di antara ribuan lainnya atau mungkin banyak lagi lainnya.